Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fashalla, bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ing ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh pinisepuh ingkang boten saged kawula estahaken sedaya, dengan boten saged kawula sebat setunggal setunggalipun terangkan kathahipun panjenenganipun Habib Shodiq ingkang kinurmatan guru probana para rawuh rahimahumullah. Alhamdulillah bilih wonten ing wekdal menika panjenengan kalih kawula tasih dipun kersakaken dening Allah sakit kembal wonten ing majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, mugi-mugi majelis menika betul berkawan manfaat awal ngantos akhiripun. Anda desakan wasilah lan lantaran selamatipun panjenengan wonten ing alam dunya lan selamat wonten ing alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Kami kalihipun sholawat ma'asalam dan sanes kita aturaken wonten ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi sholawat mugi dadosaken wasilah lantaran kumpulipun jenengan kalih kawula, kumpul kalih para nabi, kumpul kalih para wali, sesarengan mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, pengawasan dulu menika dalam rangka napa iki? Launching album kelima Taman Nabi. Terus pengajian umum arwahan masa, terus maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus festival Hadro So Jawa Tengah. Wakena nih kak butuh-butuh jadi siji walaupun pancing ngoten dan beriki pas isu Saban tapi kula boten berangkatkan masalah isu Saban keranten katahipun para alim para kiai sampun jelasaken tentang masalah fadilah keutamaan isu Saban wonten ing majelis-majelis taklim sanes dalu menika. Saking menika panjenengan wonten dalu menika badhe kawula ajak sedaya mengeningkan cipta berpikir pelan-pelan, membaca dengan mata hati keadaan suasana yang baru-baru ini melanda dumateng masyarakat khususnya kaum pemuda, kaum pemudi di seluruh rakyat Indonesia ingkang baru-baru menika boleh dikata mengalami krisis moral, krisis akhlak, sehingga kaum kaula muda berani menjalankan dan menerjang norma-norma agama ngantos melakukan hal-hal
yang menghancurkan dirinya sendiri, hancur di dunia, celaka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mari kita kaji bersama-sama, dengan kita awali dengan sholawat, mugi-mugi mawon berkah wonten gini panjenengan sedoyo. Amin Allahumma amin. Ya Allah kanca padha ilinga barokahe pengajian, muga-muga kita entuk anugerah saking Pangeran. Ya Allah kanca hati-hati lan waspada marang dawuhe Allah kang mulia, mugi-mugi kita selamat dunia akhirat mlebu swarga. Oh ya, oh ya, oh aja bersusu. Kanggo nggugah nantuk duit kali kula sarang-sarang. Petutke begini mawon. Nggih. Nglakoni salat. Nglakoni salat. Nah, kita ulangi. Dengina. Nglakoni salat. Nglakoni salat. Zikir lan taat, zikir lan taat, maca selawat, maca selawat, selamat dunia lan akhirat. Maju mundur, maju mundur, coba selawat amin. Salatullah, salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya bareng-bareng. Salatullah, salamullah, salamullah lakoni sholat, lakoni sholat, zikir lan taat, zikir lan taat, maca sholawat, maca sholawat, selamat dunia lan akhirat. Kagem salah jengi pun nyengeti suasana keadaan ingkang kawula jelasaken. Bahkan akhir-akhir ini banyak akidah tauhid ingkang mboten menyamai kalih akidah jenengan kalih kawula, rupine akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyaknya organisasi yang mempunyai akidah yang tidak menyamai dengan akidah kita, bahkan setega-teganya orang itu mengatakan bahwa akidah yang kita lakukan yang bernaung dengan Nahdlatul Ulama dianggap akidah yang sesat dan akidah yang bid'ah.
Na'udzubillah min. Banyak sekarang sudah masuk ke pelosok desa berdakwah lewat media elektronik, lewat media cetak seperti majalah-majalah, lewat Google, internet, semuanya dilalui dengan tujuan untuk menghancurkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata saniki ingkang mestani ziarah kubur dianggap bid'ah, manakipan dianggap bid'ah, tahlil dianggap bid'ah, bahkan musyid rebana yang mengiringi sholawat Nabi pun dianggap bid'ah. Ini semua harus kita ungkap pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wonten gene surat Al-Imran, surat Al-Baqarah ayat 1000 itu. Allah telah mengatakan Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesuatu yang hak ini betul-betul dari Allah. Wala mumtarin, jangan sekali-kali sampean mamang dengan dawuh Allah. Hati kita harus kita tanamkan, jangan sekali-kali goyah ketika ada seorang yang mengatakan kita menjalankan sunnah Rasul akan tetapi dianggap bid'ah. Pada ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 101, Allah dijawab wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sopongi gandulan agamane Gusti Allah ora goyah, maka orang itu akan ditunjukkan oleh Allah ila siratul mustaqim, ke jalan yang paling benar. Mugi-mugi mawon panjenengan kalih kawula dados gulungane yang ingkang ihdinash siratal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Sholallahu salamullah ala toha rasulillah. Sholallahu salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sapa wonge nyekel Islam iki zamane kaya nyekel mawa contone, nyekel Islam iki zamane kaya nyekel mawa contone, dan cekel ngobong tangane dan congke mati mawane, dan cekel ngobong tangane dan congke mati mawane. Allah 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 Allah.
lah rekasane imane sabodo becolake masih tekan pecah nyawane imane sabodo becolake masih tekan pecah nyawane Sallallahu Muhammad. Monggo kita angen-angen kehancuran kaum pemuda dan kaum pemudi masa kini. Sudah merata penumum perkawinan di zaman akhir niki yang ada LKMD. Perkawinan di zaman akhir sudah merata, mulai desa sampai kota yang ada LKMD. Lamar keri meteng bisik. Wonten mboten kampung ini sampean kan? Ada. Rusak lagi. Yang perlu kita pahami, perkawinan yang hamil terlebih dahulu senajan mbok kawin iku anake bakal ning akhirat diundang Gusti Allah, diundang malaikat, ora nyebut pakane senajan mbok kawin, tapi kan mbok kawin meteng dhisik itu di sana tidak dianggap ayah seperti itu. Berhati-hati sekarang, mudahnya sekarang kaum pemuda dan pemudi kena arus zaman narkoba, sudah menjadi kebiasaan. Ekstasi sudah menjadi makanan. Hancur. Karena akidah keimanan yang tidak tertanam dalam hati. Subhanallah. Rusak, rusak dan rusak. Maka dengan semua ini kami mengharap kalih pemuda pemudi jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti setan. Tanamkan keimanan dan akidah yang kokoh dalam hati kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca solawat untuk menghilangkan rasa-rasa nyanyian-nyanyian setan yang ada dalam hati kita. Allah sudah sering mengatakan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aja nuruti setan, aja nuruti iblis. Zaman sekarang, zaman saiki, pokoknya sing akeh selawatan nang pengajian iki. Maksud iki pengajian. Zaman saiki akeh wong lali nuruti karepe ati ora rumangsa yen besok bakal mati. Mulane dulur sedaya ati-ati lan waspada, iman Islam monggo dijaga ngasih tekan pecate nyawa. Ya Allah, ya Tuhan, hindarkan godaan setan. Ya Rasulullah, ya Rabbi ya Allah, ya Allah,
sel yang dalam mahal mas ono bae kok tutuk lah ora lekar ngene lagi tak beleni kan ya ya man saiki akan wong lali nuruti karepe ati ora rumangsa yen besok bakal mati mulane dulur sedaya hati-hati lan waspada imane slakon lo dijaga nasi tekan pecate nyawa ya Allah ya Tuhan hindarkan godaan setan ngimetaken datang jenengan kali kaulo wonten ini surat hasr ayat yang 11 Allah dawuh idza qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin setan saben dino esok lan sore itu menggoda dan mengajak kekufuran kepada seluruh umat manusia diperintah maksiat diajak namimah mengadu domba sehingga sale sae dadi nelek tapi ketika orang itu sudah menjalankan maksiat ketika wong kuwi wis menjalankan kekufuran setan akan berkata ketika kita masih dalam sekolah masih anak-anak ketika ada masalah nyorai kancane pernah ingat? Uwi ramenu menu coba kita bersama-sama ya saudara uwi ramenu menu uwi sing banter tiga kali uwi ramenu menu ramenu menu oe ramenu itu setan contoh wonten tiyang niki digolek setan seneng sang kalih narkoba sewenenge pun nyita ampun kalih narkoba siang malam pagi sore tidak lepas dari narkoba ketika diincar oleh dari aparat ditangkap dari aparat pemuda pemudi orang itu masuk ke sel penjara setan tidak ikut di dalamnya tapi dia sorak-sorak dari luar penjara syukur kuwi dihukum syukur kuwi itu setan ketika seorang pemuda berdampingan dengan seorang pemudi yang tanpa muhrim Masya Allah loh tenang Masya Allah setan menggoda dengan hati seorang lelaki setan menggoda dengan seorang wanita berbicara mengajak jalan ke tempat yang sepi terjadilah sesuatu hal yang mencelakakan loh ngono kuwi rekoso nang ngono rekoso nek wis kadung hamil setane keplok-keplok syukur aku ra melu melu nek ra digrob ya nek digrob ya alhamdulillah
ini setan itu. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Itu kata setan ketika kita sudah hancur. Sing ning omah digodha setan, didungkon tukarang karo tanggane, kon tukarang karo kancane. Ketika sudah perang, setan mengatakan aku ra melu. Sing di bojo dicoba nggih, wonten ujian lewat HP, SMS, macam-macam. Ketika berantakan keluarga, setan pun akan bicara aku ra melu. Iku setan. Maka berhati-hati dalam suasana keadaan seperti ini. Kalau injing kulon buka-buka kitab ingkang asmane Idhaun Nasyi'in yang dikarang oleh Asy-Syaikhul Mustofa Al-Ghulazini, mengingatkan kepada seorang pemuda dan pemudi dengan bahasanya, ya ayuhan nasi'in inna fiyadikum amrul ummah fa fi iqdamikum hayataha fa aqdimu iqdamal asadil basil. Hai pemuda dan pemudi, kamu semua adalah menjadi kehidupan masyarakat di hari, di bulan, di tahun yang akan datang. Masyarakat hancur karena pemuda, rakyat rusak karena pemudinya. Kalau akhlak pemuda dan pemudinya tidak tertanamkan banyak-banyak sholat dan zikir, maka hancurlah kehidupan agama yang akan datang. Maka di situ diterangkan fa'aqdimu iqdamal asadil basil. Nek kowe dadi pemuda, dadi pemudi, majulah kamu dengan tegar, pantang mundur seperti majunya harimau yang mau menerkam. Jadi dari pemuda ojo kelemak-kelemek. Wadi pemuda kelenyar kelenyar kita kelincong rapanya tu. Orang pemuda itu corak nolai. Dasar sabar. Pemuda yang memilih dasar innallaha ma'as-sabirin, Allah akan menyukai kepada kesabaran itu, kamu harus bisa menempatkan firman Allah innallaha ma'as-sabirin. Ojo agak tinggal terus. Anak kue melaku-melaku gue dalil innallaha ma'as-sabirin. Cuma Allah semua telah minum pelantung tebong. Alhamdulillah sabar. Cuma Allah senyaka kiri tebong. Alhamdulillah sabar. Tonyo irungnya pelak. Alhamdulillah sabar. Saya sekono siaran inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dasarmu sabar. Kita di canggung, jatah sepales wanita, rawaninya bandang, teman-temannya mati ya. Kalau orang gak mewati jatuh pemburi. Orang gak di canggung, kelemah. Lu injung di tari orang payahnya dilik, nangga sabar, sabar, sabar. Ya Allah. Gimana tuh kamu ini? Di dalam kata kitab Idhaun Nasyi'in yang dikarang oleh panjenengan Syekhul Mustofa Al-Ghulayni, dalam sahihah yang lain dikatakan antum imadil ummah, ya ayuhan nasi'in antum imadil ummah. Ingatlah pemuda dan pemudi, engkau adalah tiangnya negara. Anta antum diamatu masjidha, engkau semua adalah pagerayam, cakarayamnya negara itu pemuda-pemuda. Nek pemuda ini pun bejat morale, rusak morale. Naudzubillah. Antum rijaluha al-ati, engkau semua akan menjadi pemimpin di hari, bulan, tahun yang akan datang. Paling tidak menjadi pemimpin keluarga. Tuh, mantan. Jadi yang tegas ya, jangan nom-nom ya, wanita tegas ora.
wani tetes ora. Ojo kelemah-kelemah ngono anakno. Perbana Festival Hadrah Jawa Tengah. Kelemah-kelemah ora tuh dana, Dul. Sehat. Semangat. Tanpa kena lelah. Demi mensiarkan agama Islam. Fa insyaallah mendapat ridho dari Allah. Amin. Allahumma. Semangat ya. Apa meneh teng anake ning gedung NU. Memakai panji-panji NU, bendera NU. Lho niki. Nek cahe nom-nomi kelemah-kelemah yang terjadi ya yang dana-dana. Tapi ya dana-dana lah. Ya dana, ya dana-dana. Ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Ya dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, Allah. Mari kita berantas minuman keras, narkoba, berantas korupsi. Ya dana, 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 ya dana. Wahai kaum muda mudi, harus tegas dan berani. Bersama-sama daros Al-Quran, rebana musik solawat Nabi. Ya dana, salamun alaik ya rafi'asa ni wa taraji isa taura akfatayaji rotal alami ya uhalal diwal karomi ya uhalal ju diwal karomi ya Rasulullah ya
ja'uhana al-jubbi wal-karami ja'uhana al-jubbi wal-karami. Allah besar ala Muhammad. Niki jelas kalau membuat semangat kepada kawula muda, bersemangatlah untuk berselawat yang diiringi dengan musik rebana. Tegaslah bersama-sama untuk membaca Al-Quran, untuk memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sampean delok tiang-tiang ingkang ahli narkoba, orang tahu nyekel Quran, gak tahu maca selawat. Orang-orang yang menjalani kejahatan karena hatinya tidak pernah membaca ayat Al-Qur'an. Niki, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutaken tentang sampean kali kawula tentang fadilah keutamaan maca selawat. Kanjeng Nabi dawuh ingkang dipun riwayataken saking Imam Muslim radhiyallahu anhu, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asharat. Sebelum maca sholawat satu kali, maka akan mendapatkan pahala 10 kali. Bahkan dalam satu hadis ingkang dipun riwayataken dening panjenenganipun Imam Tirmidzi radhiyallahu an, aulan nasi yaumul qiyamah akhruhum alayya sholatan. Utama-utamane besok ning ngarsane Allah ing dalam dina kiamat iku wong sing akeh selawate. Lho ngoten nggih. Pun musik rebane digerakke sing apik tenanan kaya bibseh kaya daripada orkesan alon kuwi ya. Lho kita mboten. Lha wong sakniki niku lucu kok. Duwe anak pinter maca Quran karo duwe anak dadi biduan iso milih gak nak dadi biduan. Dadi biduan ana salerane ya. Nggih to? Mergi ya ana. Alhamdulillah. Ya Allah, selawat-selawat. Nggih. Selawat. Ditegakne mawon. Baca selawat Nabi insyaallah akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Amin. Ini yang perlu kita serukan kepada seluruh kaum pemuda dan pemudi. Kerana apa? Dilepas dengan kalau mesti mati. Niki arwahan. Nggih. Arwahan. Besok niku bakal mati kan. Kapan matine, Mbah? Dilongkas pokoknya ora suwe. Karena Israel kalau sudah datang, dia akan mengatakan innalikane Israel taqa perlu ngaberi pecatan nyawa kape kaula matur lan kanda mbinge mugi dipun srantekna mbinge mugi dipun srantekna ya Rasulullah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas salihin. Nek Israel teko ngabali yo gak tak jabut nyawamu, kang gak tak jabut nyawamu.
kita akan berkata kepada malaikat, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, tunggu dulu. Ampun njabut nyawane kula dhisik. Insyaallah mangke nak panjang umur kula, kula badhe nglakoni sae. Wa sadaqu wa umna sholihin. Nak lara kae tembungi Gusti jenengan waringi waras, nek waras kula sregep ibadah, sregep jamaah, sregep kumpulan, sregep ring musala. Akan tetapi ketika diparingi panjang umur, sehat lagi, semuanya akan terlupakan. Nauzubillah min. Akan tetapi nek Israel mun teko, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Israel telah berkata, Israel kanda, aku mong nindakna perintah Allah kamakuasa gelem ra gelem sira pindah ning alam kubur donya tinggalna ning alam kubur donya tinggalna. Pindah sanggol dunia, pindah ke putih, pindah nenggone ngalam akhirat. Dunia tinggal no. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada artinya kehidupan di dunia ini. Bondone sampean, dunyane sampean, mobile sampean, tinggal kira kan? Tinggal rano. Bujurnya ditinggal, bener. Lu gini bener? Tanah sawai dadi berah, anak-anak dadi lolah, bujuatane dadi ronda, ne ijen nam tipe wong liwa. Bener tak bener? Bener-bener ini gila kebun sawai dadi bero, anak-anak dadi lolo, bojo wadone dadi rondo, nece enom dipek wong. Asbuna Allah wa ni'mal wakil gelang kalung bakal dinggo sapa, lambi sutra dinggo sapa, wong pahane wis duduh
Rabi meneng to bawan desa. Nggih ta, Mboten? Malam Jumat niku lho yo sing ndok kuburan kowe bakal yo mulih. Bojomu mbok inceng ndok kamar, ndok Mas. Kalebute mbok kono wong iku. Sarunge bareng tak sebab kemono wong iku. Piye ae? Ya Allah. Nggih niku Mboten? Klambi sutra, sarung sutra iku bakal tinggokno sapa wong mapane wis dudu rabi meneh entuk bawan desa hasbunallah wa ni'mal wakil. Gelang kalung klambi sutra, gelang kalung saya sutra, senek mati dinggo wong liya, oh, tanpa bantam tanpa kloso hasbunallah ihal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek wis mati ora ana gunane kang sing ana gunane dit 1000 sing dilebokno kotak dina jumlah masjid. Itu yang akan menjadi teman sejati kita besok. Duit 2000 sing dilebokno kotak masjid niku yang menjadi teman sejati. Pun nah, paling-paling napaane mati ya sing wedok ya sampean rabi meneh ya jek enom. Gitu nggih. Paling-paling semono uga nek sing ibune mati pakane ya Abineh meneh wong lanang. Ora ana sing sejati. Hanya amaliah kita. Man 'amila sholihan fali nafsi wa man 'asaa fa 'alayha thumma ilaina turja'un. Ngamal sing apik bakal bali ring awake dhewe, ngamal sing ono bakal bali ring awake dhewe. Semua akan kembali kepada dirinya masing-masing, tinggal amal perbuatannya. Mila wonten dalam buku falsafah yang ditulis oleh seorang ahli hukama niku nerano gawe contoh nek wong mati ku padha karo ro'afil manam, padha karo ngipi, padha karo wong ngipi iki nggih meh padha karo ngipi, meh padha karo ngipi, tapi ora padha wong kaya kok kaya wong weruh ing dalem ngipi. Contoh ngeten, kamar niku nek kula tingali umumipun paling 3 meter persegi menggede ya. 3 meter persegi ini kamarnya menggede. Bali ini pun gawe turu paling-paling 2 meter, 2 meter setengah. Ini pun menggunakan di gudi wong loro, gimana malik kena nih. Tapi ketika ada wong turu nih dhuwur Bali, bapak sama ibu kamarnya ya 3 meter, Bali ini ya kuwi, spring bednya ya kuwi. Nah ini ibu, ini pun ngipi dengan impian yang indah. Sepertinya seorang ibu itu dijemput oleh orang yang tampan gagah. Gawane mobil sing rega mahal, Pajero Sport. Nari ning kamar. Bu,
derek kula yo tempuh di Mas jalan-jalan. Melu ketika ikut di dalam mobil, sopir bertanya, "Bu, badhe tindak pundi?" Wong wedok mau sing ditumpak nang mobil Pajero jawab, "Mas, kula kepengin roh Jakarta." Dibawa sampai Jakarta beneran. Ten Jakarta ditakoni, "Mpun dugi Jakarta, Bu, badhe mampir ten pundi?" "Mas, kula pengin mampir ning ada." Ning supermarket ada niku. Blonjo sembarang karir, ditukoni kabeh. Misalkan kerudung sampai beberapa kerudung dibeli. Makanan beberapa makanan dibeli, ditukoni kabeh. Ketika wis digawa ning anting mau keluar dari ada tenggene pembayaran kasir bilang, "Bu, ini habisnya berapa?" Sang kasir menjawab, "Bu, semua ini adalah gratis bagi siapa saja yang mau mengambil." Senang apa senang? Senang. Ditumpak no mobil kabeh ning nggone Pajero dilebokno kabeh. Masuk mobil berangkat lagi ditakoni karo supire. "Dek, mau kemana lagi?" "Aku pengen ring matahari, Mas." Ring matahari itu membeli makanan ringan mulai kerupuk gandum sampai balung kubuk. Toko kabeh. Makanan pirang-pirang toko kabeh. Wacang atom, undi-undi ceplis. Dituku sampai sebanyak itu keluar songkok ini matahari. Nenggon kasir, "Ini habis berapa?" Sang kasir jawab, "Semua ini gratis untuk siapa saja." Mampir nenggon taman mini, mampir nenggon bonbin, semuanya digoi. Ketika itu ditakoni karo supir, "Dek, badhe tindak pundi malih?" "Sampun Mas, montore gak cukup, bali mulih." "Antar pulang kula Mas, mulih rencanaan kulon." Bareng Pak Jiru Sepot itu tekan perapatan Mayong, supirnya duduk, "Mas tulung mandik Mas, ada apa lagi Dek?" "Kula kudu mangan bakso tetelan." Kan ono tulisan bakso tetelan, mandik tuku bakso tetelan. Wis dipangan ning kono jek bungkus, eling nek pakane iki seneng tetelan. Pakane seneng tetelan, tukoke anake, putre tukoke, dibingkis semua. Bilang karo sing ngadol bakso, "Mas, habis berapa?" "Ini gratis untuk siapa saja yang mau ambil." Saestu ning gone mobil sepat balik mulih subuh melilir. Lha kan cerita ngipi mau lho. Kita cerita mimpi toh, kamu cerita mimpi, mimpi gelir. Subhanallah, genti Pak Ani mimpi Pak. Rumah sana apa itu pakai mulut ditonton. Digawak no berang, digawak no pistol, digawak no pedang. Pak Ani melayu saat dua duit, mengge sampai orang orang jalan, kebuntuan jalan. Ning ngarep yang ada hanya jurang sedalam-dalamnya. Karena takut nek dibunuh, akhirnya Pak Ane mau jegur ning gone jurang sak jero-jerone. Ning jero jurang ambekan mengge-mengge, "Alhamdulillah aman aku, ora dipateni wong." Baru bilang aman aku, menengok ke kanan, ana ulo, ana jungking, kelabang, mangap-mangap ape ngantuk. Mlayu sak abuh-abuhe. Pun melayu ning gunung isor jurang melayu sudah tidak ada jarak lagi karena takut dengan adanya kelabang ulo kolo jengking. Masya Allah, mencolot soko jurang renggon darat, aman dok dur darat, mengge-mengge, "Alhamdulillah aku aman, ora diuntung kolo jengking, gak diuntung kelabang, oh gak disembur ulo butang." Bareng akik dur pak ning kono ono macan. Akeh semindhe ning wit munggih-munggih ana macan harimau mau menerkam. Mluwayu meneh sak tentek-tenteke.
karena terhubung macan api dikerah saksama ini pun ngoten sudah habis jalan ning kono nongwit gudi muwainek dok duwit mengkeh mengkeh alhamdulillah aku aman gak sido diterkam macan baru bilang alhamdulillah menengok ke belakang ketek bilang berarti gadar api gerauti melarikan diri tidak bisa karena di atas wit akhirnya mati mengisor di bawah itu ada lautan mencolok sama wit ning jero laut alhamdulillah aku aman gak sido di geraut ketek baru mengge-mengge pak ning gone laut kono boyo do metu pateng cerumul ngelilir subuh bon kamare 3 meter dari siji bali ini kodoh 2 meter karo 2 meter setengah lu kok iso sing siji tekan Jakarta tekan matahari tekan mayong lu sing siji kok iso tekan alas lubang tekan jurang bali ini siji kok iso begitu itulah orang mati besok nek ngipi ono ngelilire tapi kalau kehidupan dikubur sampai ila yaumil kiamah sing dintung macan dibletik disiksa bedino tanpa leren ngelilir besok nek wis ana dina kiamat niki pertanda catatan dari seorang falsafah dari seorang ahli hukum yang dicatat dalam falsafah cerita ini juga masuk akal ngoten kamare padha baline padha kasure lho sing siji iso tekan matahari ditumpakno mobil Pajero Sport iso mangan bakso apa mau tetelan lho pane iki lho kok iso dintung to macan bedane apa wong baline ya padha kasure ya kok bisa sampai kemana-mana ini adalah kematian seseorang besok di alam barzakh ten ngene jero kubur mila sedoyo tinggal ngamale sampeyan kalih kula nak mimpi bisa akhir gelilir mungkin waktu subuh mungkin jam 1 mungkin jam 2 nanging nek wis ning kubur tidak akan ada hentinya sampai temekaning ila yaumil kiamah mila ditingkatno jenengan kalih kula sholawate ditingkatno dikire ditingkatno nggih tingkatno lah ibadahmu lewat sholat lima waktu tingkatno lah ibadahmu lewat sholat lima waktu tahajud hajat lan jamaahmu soyen mati kanggo sangu tahajud hajat lan jamaahmu soyen mati kanggo sangu sholatullah salamullah ala Allah, 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 All
memberi semangat kepada pemuda, festival yang seperti ini harus kita semangati untuk menghidupkan, mensiarkan agama Islam. Nak sampeyane ora semangat, Islam mati kan. Coba ora ana pengajian, coba ora ana berjanjinan, coba ora ana manakiban. Meneng kabeh musala, meneng kabeh masjid. Terbunuhlah agama di akhir nanti. Naudzubillahi dzalik. Maka sekali lagi saya ingatkan dengan hadis yang sudah kita bacakan, besok di hari kiamat orang yang paling utama di hadapan Allah adalah orang yang banyak untuk pembacaan sholawat. Ngoten nggih, sallu 'alan nabi Muhammad. Kelihatanipun jam sampun cekap. Sudah jam 12. Panjenengan sesuk nggih sing kerja ya butuh kerja, sing nyambut gawe ya nyambut gawe, tidak perlu terlalu larut malam. Ngoten nggih. Mari kita akhiri dengan shalawatan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala muslimin wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim kukupat maning tindak pasar Banten menawi lebat depak punyun ngapunten. Kukupat maning tindak nenjeporo menawi lebat depak punyun ngapuro. Gus Ibu jawab. Kula mboten purun sengaja dapurmu sapa. Gus Ibu kula nyuwun pamit. Bapak-bapak kula nyuwun pamit. Mugi-mugi pepanggian kanthi selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma jalla wa ta'ala majlis yang mubarak di dunia dan akhirat, manfaatan fi dunia akhirat, wa barakatan fi dunia wal akhirat. Allahumma ya Allah la tad'alna fi maqamina ala dhanban ila ghafarta wa ibn ila syatarta wa amman ila farajta wa garban ila kashawta hawadina qudaida wa la dhulan ila hadaida wa la alilan ila unaida wa la atban ila khadrata wa qafaita wa la fasatan ila israta wa la maridan ila afaita wa la ghaiban ila radata wa la hajata min ha
hawajid dunya akhirah laka fiha ridha walana fiha sholaha ila qadida maizadha baina katatis sabir wa tujbirul khasir wa tujbirul fakir rahmatika ya rahman rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bishir al-fatiha Surah Al-Latih Anak Talib Amin Pengabutan yang engkau lesuit Saya kata-kata ibon akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi bilmu